Cibirjan di sini, dan ada Alexander Zulkarnain, brand happiness hero dari Pexel. Selamat malam, kamu yang dengerin LKC 10 Indramayu, KR Radio Yogyakarta, JFM Semarang Solo, JFM Semarang dan Karavan FM Solo. Maaf, udah malam agak pengen cepet-cepet dulu ya, karena udah nungguin di rumah juga. Jadi, saya minta maaf karena yang WhatsApp udah terima cukup banyak, jadi saya cuma pilih beberapa. Jadi, saya minta maaf dulu nih kalau ada beberapa yang gak dibacain ya. Dan Alex, ini bisa langsung dijawab aja beberapa pertanyaannya. Yang pertama, ini ada Danar di Indramayu. Pertanyaannya, Mas Alex, apa suka duka kerja di media? Sukanya banyak, dukanya lebih banyak. Yang jelas di media banyak belajar mengenai karakter orang, konsistensi, lalu juga banyak juga ngelihat hal-hal yang lucu dari yang itu dia, kita bisa ngelihat yang satu ngomong apa, terus tiba-tiba nggak lama berubah gitu, terus banyak bisa belajar banyak dari karakter orang. Saya banyak ngelihat diri saya sendiri itu, ngerubah diri saya sendiri itu, ya puji Tuhan karena Tuhan kasih saya kerja di media sih. Thank you buat jawabannya, Danar, semoga menjawab ya. Jadi kalau kamu mau coba kerja di media, silakan dicoba ya. Dan pertanyaan kedua, ya. Ini ada Noni di Surabaya. Pertanyaan dari Noni, apakah bisa kita ubah hobi jadi profesi? Wah, Noni, bisa banget. Saya itu sebenarnya hobi untuk menggali kan, karena saya observer, saya hobi menggali. Ternyata saya bisa jadi seorang jurnalis yang baik gitu. Dan ternyata saya ingat lagi bahwa ini kalau jadi seorang ini jurnalis yang baik, terus liputannya oke, tapi nggak bisa ngejual gimana? Lalu saya belajar marketing. Pokoknya berawal semua nguliknya dari hobi sih sebenarnya. Saya beruntung sampai saat ini saya nggak pernah bekerja dalam hidup saya karena yang saya lakukan adalah semua dari hobi. Wih, itu bagus tuh quote-nya loh. Saya nggak pernah bekerja dalam hidup saya karena yang saya lakukan ini adalah hobi. Nice. Dan yang ketiga. Ini pertanyaan dari Rama di Denpasar. Thank you Rama buat yang nanya tadi. Thank you juga Noni, thank you juga Danar. Rama, pertanyaannya begini, Lex. Waktu mulai bisnis, apa yang harus disiapkan? Mulai bisnis, apa yang harus disiapkan? Sebenarnya banyak orang bilang rencana. Kalau saya sih, salah satunya yang harus disiapkan adalah mental. Apalagi mental seorang pebisnis. Sangat tidak mudah mengubah mental. Yang kedua adalah tentu mindset. Cukup yang lain udah banyak banget tempat-tempat belajar, bisa belajar sama Mas Ricci. Bisa follow Instagram media, bisa belajar dengan teman-teman Credence, di mana banyak banget sama Mas Billy Bun apa udah lah. Tapi kalau saya cuma dua gitu. Gimana kita punya mental, yang kedua punya mindset. Kadang-kadang punya mindset yang bagus, mental yang enggak bagus. Jadi memang menyiapkan mental ya sebagai seorang pebisnis enggak mudah. Waktu bangun Pexel sama-sama sama yang lain gitu ya. Sebenarnya yang jadi tantangan tuh apa? Maksudnya mungkin juga power people juga ngalamin nih. Mereka lagi mau bangun, mau ngembangin perusahaannya. Apa sih sebenarnya yang jadi masalah utama? Pexel kan startup yang isinya orang-orang dewasa. Jadi isinya adalah orang-orang yang expert di bidangnya masing-masing yang dari latar belakang berbeda. Kesepakatan kami dalam membangun Pexel adalah kita harus sudah selesai dengan diri kita. Apa sih sudah selesai dengan diri kita? Artinya kita udah lulus dari sekolah yang lama dan masuk ke sekolah yang baru, punya vision and broaden our vision itu benar-benar sama. Susah kalau masih, ya enggak, soalnya gue dulu gini nih ya. Oh, jadi egonya masing-masing tuh sudah mulai dihapuskan, kembali lagi ke tujuan perusahaan masing-masing. Iya, walaupun itu pasti akan punya ego, teman-teman juga pasti akan punya ego. Tapi lo ingat aja, ingat gak sih kita di sini ngapain? Sesedah. Jadi kalau saya boleh nyambungin ya, berarti punya tujuan yang sama itu penting ya. Gak cuma sekedar kayak saya entrepreneur. Oke, kamu ngapain? Ya penting saya pengusaha lah. Kamu siapa? Ya saya CEO. Oh, kamu CEO gitu. Bukan cuma title ya. Ya, bukan cuma title. Okay, be a man with value kata Henry Ford kan ya. Nice. Thank you so much Alex. Sama-sama. Saya mau tutup sesi pertanyaan ini. Jadi power people, karena abis ini kita akan tutup dan saya akan tanya Alex sebenarnya kalau mau cari Pexel itu gimana, dan kamu kalau mau pakai Pexel juga gimana caranya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng saya dan Alex di sini di Power Talk Inspira with Yang On Top.